الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والشكر لله على نعمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah pasca lebaran 2 bulan lebih ya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita melanjutkan pengajian kita lagi ya. Ya, mudah-mudahan pengajian kita menjadi pengajian yang istiqomah, pengajian yang penuh dengan keberkahan, ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutin bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manfa'ati ulumi fi darini. Amin. Wa haka syaikhu Mu'inuddin Hasanun As-Sajjaziyyu annahu kana ma'a syaikhi ajal sirri yauman. Wa haka syaikhu dan telah menghikayatkan oleh syaikh Mu'inuddin Hasan As-Sajjaziyyu annahu kana, bahwasanya beliau adalah ma'an syekhi ajal sirri yauman, beliau pernah bersama syekh ajal sirri pada satu hari. Jadi syekh Mu'inuddin ya, beliau bercerita bahwasanya beliau pernah bersama Syekh Ajal Sirri pada satu hari. Fahadara waktu salati, lalu hadir waktu salat. Lalu hadir waktu salat. Ini lagi kumpul berdua, datang waktu salat. Lagi sedang berdua, tiba-tiba datang waktu sholat. Fajaddada syekhu ajal sirri al-udu'ah, lalu syekh ajal sirri beliau memperbaharui udu. Jadi tajdidul udu. Jadi ada yang namanya tajdidul udu'ah. Bagaimana itu tajdidul wudu? Jadi orang itu, kita umpama punya wudu, kita belum batal, lalu kita wudu lagi. Nah, enggak pipis enggak? Kita enggak kencing. Masih ada wudu. Kita belum batal. Kita belum melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Kita wudu aja. Namanya tajdidul wudu. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ayat ya. Wasaha an takhlilil asabi'i. Dan ia lupa daripada menselak-selakan jari jemari. Kan kalau kita ya mau wudu kan sela-selain dulu sunatnya. Ya. Sebelum kita masuk ke wudu, selesain dulu. Gini. Nah, ini lupa. Ada sunat Nabi yang kelupaan. Lalu tiba-tiba fahatapa hatifun. Bersuara oleh yang bersuara yang enggak ada orangnya.
Jadi suara doang, orangnya enggak ada. Apa suaranya? Ya ajalu, wahai ajal. Tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai ajal, nih syekhnya nih. Engkau mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengaku cinta, wa takunu min ummatihi, dan adalah engkau di antara umatnya, wa tatruku sunnatahu, namun engkau dan engkau tinggalkan sunnatnya. Itu suara enggak ada orangnya ngomong begitu. Serem kan ini ya. Coba kalau kita kayak begitu gimana rasanya tuh, Pak? Balik. Enggak ada orangnya ngomong. Ini juga bisa diambil pelajaran ya. Beliau berarti bukan orang sembarangan. Salah kelupaan beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau ini orang istimewa. Jadi kalau orang ditegur, Pak, punya salah langsung ditegur, itu istimewa. Lihat kita, anak kita melakukan kesalahan. Kita tegur enggak, Pak? Tegur. Kenapa anak kita? Kenapa kita sayang? Coba kalau orang berbuat kesalahan, biarin aja orang ini. Gua bilang aja marah lagi. Enggak sayang berarti. Berarti ini beliau disayang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah langsung ditegur. Jadi suara itu mengatakan, ya ajal, tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ajal, engkau mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takun min ummatihi wa tatruku sunnatahu. Engkau termasuk umatnya dan engkau, namun engkau meninggalkan sunnatnya. Ditegur begitu. Pahala, Pak Syekhu. Lalu Syekh ini bersumpah. Habis ditegur. Halap pahala, Pak Syekh ajal, kata beliau, la atruku sunnatan min sunnati alaihi salatu wassalam alaihi salam min waktina haza ila waktil mauti, kata beliau. Aku tidak akan tinggalkan satu sunat di antara sunatnya Nabi alaihi salam daripada waktu ini, min waktina hadza, daripada waktu kami ini, ila waktil mauti, sampai waktu mati. Enggak ditinggal yang sunnah-sunnah. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita jangan sampai tinggalkan sunnah. Saya pernah ditanya oleh anak saya. Emang anak saya selalu saya supaya anak saya sholat sunat yang agak, walaupun sholatnya kayak kilep. Biarin anak, anak kecil. Biarin, yang penting dia mau sembahyang dulu. Ditanya sama saya, Abi, kenapa sih sholat sunat? Ya, jawaban saya, supaya dicintai Tuhan. Supaya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sholat sunat, dibiasain. Nanti kalau udah biasa ya, enak, nikmat rasanya. Nih, dibiasain sembahyang. Diusahakan, tanamkan cita-cita selalu melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasain. Wa qala syaikhu, berkata oleh Syekh Mu'inuddin, berkata Syekh Mu'inuddin, kuntu adalah aku, iza ra'aitu syekho ajal, apabila aku melihat akan Syekh ajal, ra'aituhu ka'annahu yanamu, aku lihat beliau seakan-akan beliau tidur.
dia ngelihat sepertinya tidur. Fasa'altuhu anhu, lalu aku tanya kepadanya. Faqala, ia menjawab, ana min zalikal waqti allazi nasitu takhlil asabi ila hadzal waqti fil hirati kaifa ulaki bi hadzal wajh, kata beliau, aku min zalikal waqti, dari waktu itu, allazi nasitu, yang aku lupa sunat tadi takhlilal asabi, menselak-selakan jari jemari, ila hadzal waqti, sampai waktu ini, fil hirati, dalam kebingungan. Aku bingung. Jadi bingung itu bukan bingung bagaimana, bingung terbagaimana kaifa ulaki bihadzal wajib Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku menjumpai dengan wajah ini, dengan jalan, dengan ini wajah, dengan tadi masalah tadi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya nih, ya bi adzal wajib, kaifa ulaki bi adzal wajib, bagaimana aku menjumpai dengan ini wajah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti mukaku nih taruh di mana, gitu bahasanya. Penyesalan banget. Malu beliau, bagaimana muka saya taruh di mana nih, bahasa kita gitu. Nanti ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sunat kagak dikerjain. Masya Allah. Ini kadang apa kata kita, segala sunat biarin aja. Jangan begitu. Walau sunat, ingat siapa yang suruh, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh sama Nabi, kerjain sunat. Tuh sholat sunat rawatib, jangan sampai enggak tuh. Ya Pak ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tuh yang rawatib dulu dah. Kira-kira udah belum tuh continue? Udah belum Pak? Udah ya? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, udah? Oh, belum. Biasain. Ya. Bang Haji udah, Bang Haji nih. Bang Haji ya. Alhamdulillah. Jangan enggak Pak. Itu sholat sunat rawatib itu. Jangan kagak, biasain. Nah kalau kita udah biasa Pak, ya Allah, dari kita dari umpama dari mana habis kondangan capek banget Bang Haji, capek banget. Lalu kita niat di hati, ntar sembahyangnya 2 rakaat aja, jangan 4, capek banget. Tapi ketika lagi sembahyang, sayang lah sembahyang. Iya. Gak enak. 4 aja dah. Betul. Nah itu udah dapat yang Allah dikasih. Halawatul ibadah, manis. Sering dilakukan sapaan Allah, sapaan Rasul. Iya. Insyaallah. Ya, jadi kita lakukan itu ingat sama Rasul. Bukan semata-mata nih pahalanya banyak, bukan hanya itu, ingat sama Rasul, ya Allah, cinta sama Rasul, sayang sama Rasul. Perintahnya ya Allah. Begitu. Itu nanti pahalanya berlipat ganda. Kita bukan hanya pahalanya, pahala sih. Ya, insya Allah lah kagak bakalan kagak dikasih. Artinya apa? Ya, kita kerja. Ya, kita kerja Pak, jangan pikirin gaji. Ya. Kita kerja PNS lagi. Jangan tanya sama bos, bos kira-kira gua gaji, saya gajinya berapa ya? dikit-dikit nanya, besok nanya lagi. Seperti apa? Kita enggak percaya sama bos kita. Diomelin kita tuh. Emang lu kagak percaya apa? Tapi orang yang bekerja enggak tanyain gaji. Yang penting dia kerja dengan baik,
sama kita beramal dengan baik, yakin tuh boleh jadi gajinya ditambahin. Begitu pula pahala kita boleh jadi ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huqiya telah diceritakan anil Fudail, dari Fudail Ibni Iyadin, annahu nasiya, bahwasanya beliau Fudail pernah lupa fil wudu'i, pada waktu wudu lupa apa? Ghuslal yadi marataini, beliau lupa membasuh tangan dua kali. Lupa basuh tangan dua kali. Masya Allah. Falamma shalla wa nama fi tilkal lailati, maka tatkala beliau salat dan beliau tidur pada malam itu, ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda kepadanya, ya Fudail, wahil Fudail, al-ujubu minka annaka tatruku fil wudu'i sunnati, heran daripada engkau, engkau itu tinggalkan daripada wudu, ya engkau tinggalkan pada waktu wudu akan sunatku. Heran, ente ngapa tinggalin sunatku, kata Nabi gitu. Ya pasti kita deg-degan itu, ketemu Nabi dalam mimpi, habis tinggalin sunat langsung mimpi ketemu Rasul. Waduh. Langsung mimpi. Masya Allah, ini juga orang hebat ini. Fantaba al-Fudailu min aibatihi, lalu sadar Fudail daripada rasa takutnya. Haibah, ngeri, takutnya, ngerilah, ngeri boleh juga. Sadar, Allahu Akbar. Ini ngimpi bisa begini tadi, langsung ngimpi, masya Allah, langsung ditegur sama Nabi. Wajaddadal udu'a, dan beliau memperbaharui udu' min awali, dari awalnya. Beliau perbaharui udu' dari awal. Jadi rupanya beliau ini apa? Kagak, bahasanya jaddadal udu'a, beliau memperbaharui udu'. Berarti beliau di sini kita perhatiin. Maka tatkala beliau sholat dan beliau tidur di malam itu, berarti tidurnya ini dia langsung memperbarui wudu, memperbarui wudu. Berarti batal enggak wudunya? Enggak batal. Berarti tidurnya sambil duduk. Berarti tidurnya begini, Bang. Tidurnya begini berarti beliau. Iya. Yeah. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i, sampai mimpi, sampai ditegur sama Nabi. Tadi, lantaran beliau kelupaan membasuh ya tangan dua kali. Tangan doang. Kelupaan tuh. Basuh tangan dua kali. Lupa membasuh tangan dua kali. Iya, kan sunatnya tiga kali. Fudail bin Iyad. Iya. Bukan hanya ilmu tinggi, tapi hati. Benar-benarnya. Nyangket banget bahasa kita, boleh, boleh begitu, boleh. Jadi bukan semata-mata ilmu tinggi, bukan. Orang ilmu tinggi banyak mengaji. Nyangket ya. Jadi dia punya pengamalan yang luar biasa. Masya Allah. Cintanya sama Allah, cintanya sama Rasul, ya Allah, masya Allah. Takutnya, ya, sama Allah luar biasa. Di kamar sendiri, enggak mau dia berbuat maksiat. Takut sama Allah. Ada orang saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia teriak. Ini teriaknya enggak sembarang teriak, bukan sengaja-sengaja teriak.
Ya Allah, seperti kayak bukan dia. Ya Allah, ya Allah, nangisnya luar biasa. Sampai istrinya deketin. Kenapa bang? Kenapa bang? Abang takut enggak? Bukan termasuk orang yang takut sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu ada orang kayak gitu. Beneran itu pak. Badannya gemeter. Udah nangis aja. Itu orang-orang yang itu namanya istilahnya majzu. Kalau bahasa orang biasanya mengatakan majdub. Itu pilihan Allah. Nah, ditarik sama Allah dia. Iya. Enggak sembarangan orang. Enggak bisa kita gitu. Kalau bukan dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit diceritakan kejadian itu. Masya Allah. Dan seperti ini langsung beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantaba al-Fudail, lalu Fudail sadar min aibati, dari saking takutnya, saking ngerinya. Iya, iya, saking ngerinya. Kenapa? Tadi uduk, tidur langsung ditegur sama Nabi. Uduk kelupaan langsung ditegur sama Nabi. Wajaddadal udu'a, dan beliau memperbaharui uduk. Berarti apa beliau tuh? Tidur, ya. Tidurnya beliau, ya, dalam keadaan yang tidak membatalkan uduk. Min awalihi, beliau perbaharui dari awalnya. Wawa zofa, dan beliau menetapkan hukum ala nafsi atas dirinya. Khamsa mi'ati rak'atin, 500 rakaat ila sanatin, sampai setahun. Kenapa? Kafaratan zalika, sebagai penghapus bagi demikian itu. Masya Allah. Jadi beliau kelupaan membasuh tangan 2 kali. Kelupaan. Jadi dia basuh sekali doang. Kelupaan. Sampai mimpi ketemu Rasul, ditegur sama Rasul. Kemudian beliau ganti, ya, beliau ganti sembahyangnya 500 rakaat setiap hari. 500 rakaat setiap hari untuk ganti tadi lupa. Khosyahnya besar sekali ini beliau dalam hati. Takut. Kelupaan membasuh tangan 2 kali, lupa dia basuh. Ya, tangan 2 kali kelupaan. Langsung ngimpi ketemu Rasul, diganti lupanya dengan 500 rakaat setiap hari sampai 1 tahun. 1 hari ya 500 rakaat. 1 tahun. Masya Allah. Ini ulama. Padahal sunat, takut kayak begini. Ngelanggar sunat takut. Orang sekarang bukan ngelanggar sunatnya, melanggar yang wajib. Yang wajib juga ditabrak. Ya Allah. Kata ulama satu haram, kata ulama yang satu halal. Untuk hati-hati yang mana kita ambil pak? Yang haram.
sepanjang kita masih gunakan bisa yang satu, kita mengambil pendapat yang haram tapi kita masih bisa menggunakan yang lain, maka kita ambil yang haram. Seperti contoh, ada ulama mengatakan kepiting haram, ada yang mengatakan kepiting halal. Ya. Mana yang kita ambil, Pak? Haram. Kenapa? Masih banyak ikan yang lain. Kecuali udah kagak ada lagi, boleh deh, Pak. Lebih baik kita ambil cara yang ini. Lebih aman. Ya, enggak kehitung saking banyaknya alternatif yang lain. Ya Allah. Ya. Saya makan ikan, Bang Haji, kalau mau aja suruh datang aja langsung. Suruh datang aja tuh. Ayo makan. Enggak ada habisnya. Jadi apa? Kalau kita cari ridha Allah, insya Allah semuanya jadi mudah. Banyak jalan menuju ridha Allah, banyak. Asal kita mau. Nafa'anallahu bihi wa bisa'il awliya'i wa razaqana ittiba'i. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita dan dengan sekalian para walinya. Allah berikan kita rizki mengikuti mereka. Nawakiduhu, yang membatalkan wudu. Tayakunu khuruji ghairi manihi walau ri'an min farajin. Yang membatalkan wudu, tayakunu khuruji, yakin keluar, ghairi manihi, selain maninya. Ya. Walau ri'an, sekalipun angin, min farjin, daripada farjin. Jadi yakin keluar, selain maninya, sekalipun angin, daripada farjin, batal. Walaupun anginnya kecil, pes, batal. Ayo kentut. Wa ghalabatun alal akli la binaumin mumakkinin maq'adahu. Dan yang ya ghalabah, terkalahkan alal akli, atas akalnya, artinya enggak berakal dia. La binaumin, tidak dengan tidur, mumakkinin maq'adahu, yang menetapkan tempat duduknya. Orang akalnya hilang, batal. Tidak dengan tidur yang menetapkan tempat duduknya kayak begini. Ini kita begini menetapkan tempat duduk kita, enggak batal. Ya. Tidur begini enggak batal, Pak, walaupun sampai ngiler-ngiler. Sampai bunyi-bunyi lagi, Pak. Sambil duduknya begini. Walaupun ngantuk banget. Enggak batal. Enggak batal. Walaupun sampai ngiler. Jumat, betul. Nah, kita jangan sampai begitu, Pak. Malu. Jangan. Langsung aja bisa. Jangan. Ya. Dengarkan orang khatib berkhutbah. Siapin dari rumah biar jangan tidur. Udah istirahat dulu. Wa massu farji adamiyyin bi batni kaffihi. Dan menyapu farji manusia dengan perut telapak tangan, pakai ini. Ya. Batal. Pegang kemaluan tanpa ada dinding, kemaluan kita pegang, batal. Tapi kalau begini enggak. Megangnya pakai ini enggak batal. Ya, kalau enggak ada celana dalamnya, langsung. Iya. Ngapain pegang-pegang, ngapain? Watalaqi basharatai zakarin wa unsa bikibarin la ma'a mahramiyatin. Dan bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan dengan besar, ya, tidak serta mahramnya. Ketemu laki perempuan, orangnya udah besar, batal. Bukan mahram. Kalau mahram enggak batal. Ya. Kita suami sama istri batal, Pak. Sama anak kita enggak batal, ya. Sama orang tua kita enggak batal. Sama ponakan enggak batal.
ponakan yang memang langsung itu ponakan ya, iya nggak batal. Hah? Sama nggak batal ya, walaupun mantu perempuan. Iya, mantu perempuan. Iya, iya, ada yang laki, ada yang perempuan. Enggak batal. Hah? Batal misalnya. Iya. Amemisanan batal, Pak. Amisanan batal sepupuan. Karena boleh kawin, Bapak. Hah? Batal. Ini kadang asik aja memisanan, ya. Enggak boleh. Ama ipar tuh batal, tuh bahayaan lagi ama ipar. Diboncengin ama ipar, dianterin. Ini bahaya nih. Ya boleh. Wayahrumu bil hadasnya sholatun haram, dengan sebab hadas sholat. Ya, punya hadas sholat haram. Ya, enggak punya wudu sholat haram. Was tawaf pun tawaf haram. Was sujudun sujud haram. Menang main bola sujud aja enggak punya wudu haram. Iya. Wamassun menyentuh, wamassu, ya, wahamlu menyentuh dan membawa makutibafi Quranul lidirasatin. Menyentuh dan membawa sesuatu yang ditulis di dalamnya akan Al Quran untuk belajar. La ma'at tafsirin zada alaih, tidak bersama tafsir yang lebih atasnya. Ya, wala qalbi wariki, dan tidak juga membalik kulitnya, ya, bi'audin, ya, kertasnya dengan kayu, in lam yanfasil alaih, jika tidak berpisah ia atasnya. Nah, kayak begini namanya enggak berpisah nih. Ya, kayak begini. Ya, ini enggak boleh, boleh kalau begini. Kalau dia berpisah, enggak boleh. Ininya berpisah. Ya. Karena termasuk tahammul. Wa yajib dan wajib ala na'wil wali, atas sumpah mawali, man ughairi mumayyizin mushafan, mencegah selain yang tamyiz akan mushaf. Ya. Jadi wajib seorang wali, ya, mencegah yang belum tamyiz untuk pegang mushaf. Jadi anak kecil pegang-pegang Al-Qur'an umurnya 4 tahun itu jangan dikasih. Iya. Dirobek-robek bisa pantar. Masalahnya itu. Nah, itu. Ya? Iya, dirobekin. Umur 3 tahun itu senang-senang dia. Enggak boleh. Takut nanti dirobek-robek. Iya. Jadi harus apa? Dijagain, ya, dijagain banget. Jangan sampai ya dia rusak nanti. Nah, kita kan senang karena kita pegang-pegang Al-Qur'an itu. Ya, kalau dipegang untuk dipelajarin sih, kalau dihafalin ya bagus. Ada juga memang anak kecil yang bisa, tapi umumnya kan enggak gitu. Umumnya enggak. Jadi umumnya enggak. Ya. Jadi wajib atas seorang wali mencegah man ughairi mumayyizin mushafan,
mencegah yang bukan yang belum tamis akan mushaf. Dicegah. Ini jangan sampai dia pegang Al-Qur'an. Jadi enggak bolehnya ini kalau dia buat main ya. Kalau dia buat main. Kalau dia apalin ya enggak apa-apa. Kalau dia apalin mah, kalau dia apalin boleh-boleh aja. Kalau dia apalin. Jadi ingat apa kata-kata di sini bukan enggak boleh semata-mata enggak boleh, bukan, Pak. Ini kalau dia buat main. Kalau dia apalin ya enggak apa-apa, kan ada anak kecil yang apal tuh. Ini ya, boleh. Walau hafiyah, walau hafiyahu Quranun, walau ba'du ayatin, la mumayyiza li hajatihi. Ya. Sekalipun yang, ya, walau hafihi Quranun, sekalipun, ya. Ya, apa? Dikelilingi Quran, ya, kosong daripada Quran, ya, hafi. Sekalipun sebagian ayat, ya, tidak ada tamyiz, la mumayyiza, la mumayyiza li ajati, tidak ada la mumayyiza li ajati, tidak, ya. Mumayyiz, tidak mumayyiz li hajati, karena hajatnya. Jadi tidak yang tamyiz, la mumayyiza, tidak tamyiz. Kalau yang tamyiz enggak apa-apa. Kenapa? Li hajati, karena hajatnya. Jadi kalau yang udah tamyiz boleh, umurnya 7 tahun ya, ada hajat boleh pegang Al-Qur'an. Tapi kalau yang enggak ada hajat seperti tadi, apalagi anak kecil, enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab.